Selamat pagi. Assalamualaikum. Hari Angka Bus Pet Team ni ada projek sikit. Utah Force ni sebenarnya satu brand X daripada Sweden. Sweden ni dia kan negara Viking atau dipanggil Scandinavia lah. Tapi paling senang orang cakap Viking. Lagi satu kalau nak lagi ingat senang, Nomadic X. Nomadic X. Jadi hari ni kita akan test kita nak cuba untuk mengetes. Ada perkataan mengetes tadi? Mengetes, menguji. Oh, menguji. Okey, kita akan menguji tentang kebaikan ini satu kapak daripada Sweden yang dipanggil Hultafors. Hultafors. Okey. Dia sebenarnya banyak nama dia. Dia banyak nama. Okey. Hunter lah orang panggil dia apa? Hunter X. Hunter X lah. Classic X. Ada lagi satu dia panggil Classic X. Ada lagi satu dinisbahkan pada dia punya pembuatnya. Nama dia Eklund. Apa? Eklund? Eklund. Oh, Eklund. Eklund X. Tapi asalnya ni dia dari Sweden. Dan ini nampak tak? Nampak dia punya batang je kan? Dia panjang ni sebenarnya. Sebab tu tak muat. Boleh buat lah tapi nak kena paksa. Jadi kalau nak buat keluar ni kena baik-baik. Kawan kita ni, si Uncle Bun ni kan, dia nak save, dia tak nak beli besar punya bag lagi. Cukup lah untuk masuk 19 inci punya parang. Berapa? 19 inci ada? 19 inci panjang. 19 inci panjangnya. Okay, ni dia punya handle ya. Jadi kita nak melihat sama ada kapak sesuai tak untuk kawasan kita. Yes, pasal kapak ni memang terkenal dekat Sweden. Okay, kita buka pelan-pelan Oh, opening ceremony ni. Batang dah terkeluar. Senang. Kita angkat gini aje. Masya-Allah. Nampak tu. Nampak ni. Tengok. Angka Bas, tengok. Dapat ambil tak? Panjang ni. Panjang keseluruhan kapak Hultafors 20 inci. 20 inci. 20 inci. Sini ke sini. Okay. 20 inci. 20 inci. Dan panjang panjangnya hulu. Panjang hulu. Okey. 19 inci. 19 inci. Jadi 20 inci begini, ni sampai sini. Okey. Ni dipanggil kepala kapak. Ni kepala kapak sampai kat hulu kapak ni dalam 20 inci. Tapi dia punya handle 19 inci. Saya pun bukan expert pasal kapak kan. Tapi kita biasa pakai parang lah kan. Parang. Tapi kita logo dia pun lawa. Tengok, ambil sini ni. Macam lawa logo dia sini. Okey, mana? Okey. Boleh saya buka dia? Boleh, silakan. Okey. Nampak dia punya ini is pure leather is pure leather. Jadi senang sebenarnya. Dia gini. Ni, tahu kenapa dia gunakan leather tak gunakan butang? Oh, jadi senang untuk kita kalau ada terputus ke pecah kan. Jadi kita boleh ganti dia. Kita boleh ganti dengan baru. Benang tak leh dia? Benang tak boleh. Tali-tali rapiah boleh. Itu emergency lah Emergency. Yeah. Okay, saya buka pelan-pelan. Masya Allah. Tinggalkan dia masuk kocik. Saya biasa ada kocik ni. Boleh masuk kocik Boleh. Okay, nampak. Okay. Saya tak tahu whether lepas dia datang ni kan, dia siap tajam ke tak? Kita tanya Uncle Bus. Tajam sekali. Tajam sekali. Langsung dari kotak, kapak ni memanglah tajam. Ya, saya rasa pun memang tarik dia sikit-sikit. Tajam. Saya rasa tajam. Tajam Ya. Agak fine. Berapa berat agaknya kepala kapak ni? Tengok ni. Berapa tu? Boleh baca? Oh. Berapa dia kan? 0.85 pound. Yang sebelah tu nombor apa tu? Nombor 2. Bermakna 2 kilogram. Ke yang ini 2 pound? Yang ini. Saya rasa berat ni. Saya rasa 2 pound lah. Habis ni apa pound. Benda Berat keseluruhan kapak cuma 1.2 kilogram. 1.2. Bermakna 0.85. 0.85. 0.85 daripada kepala. Daripada kepala. Ni 2 ni apa ni sebenarnya ni? Saya 2 pound lah. Okay lah. Tapi nampak tak dia punya ukiran ni? Bukan ukiran ni, dia pakai stamp dia. Tanda HB. Bermakna apa HB? Jadi kapak Hultafors. Kepala ni diperbuat di Holzbrook. Holzbrook Bos saya terlupa nak cakap tadi. Dia dibuat daripada Holzbrook lah. Salah satu bandar tradisional yang buat kapak. Betul.
yang mempunyai sejarah 300 tahun. Yang mempunyai yang sejarah. Ya, yeah, itu saya terlupa nak cakap. Saya dah baca juga ni, tapi kita manusia. Kita biasa dengan kapal, parang. Dia bukan masalah tu. Manusia ni lupa. Nasib baik ada lupa. Ada ayat lupa. Kalau ada ayat lupa macam mana, dah berdosa kita. Okay. Dan pemikirannya. Tengok kah? Matanya kapal ini. Ini mata kapal. Ini dia panggil mata. Okay. Ini dia panggil pipi. Pipi dia. Kapak. Pipi dia kat sini. Start daripada sini ya? Ini pipi dia. Oh, ini pipi. Ini untuk genggam pipi. Ya. Cuba genggam. Genggam boleh, babe. Taruh ke bawah. Bawa macam biasa. Macam pergi ke Gelang. Gelang eh? Ya kan? Tapi jangan bawa keluar. Ya, tanpa sebab. Jadi masalah besar nanti. Dengar-dengar dia ada janggut. Janggut di mana dia? Janggut dia pada bahagian sini. Oh, ini dia panggil ini namanya janggut. Dan dahi ini, dia? Dia tak ada dahi. Dia tak ada dahi ya? Tapi dia ada kepala. Dia ada kepala, mata, pipi. Kata orang putih dia cakap pole lah. Pole. Ni pole dia. Kan? Ni dia punya cheek. Ni dia punya beard. Janggut. Janggut. Ni janggut. Depan dia punya toe. Ni dia peto. Dia punya kaki. Selalunya janggut kat bawah. Jadi sini dia peto. Tengok jari. Tengok jari. Bentuk. Bentuk lekuk kapak ni. Okey. Okey, kalau kita nampak ya, tengok ya. Sini besar kan? Terus dia gradually dia kat sini dia akan menipis, tapi sampai kat sini dia terus sama size. Tapi agak ah, lebih makin tipis ah. Tapi kat sini agak sama. Ya, agak-agak kenapa? Kapak ini berbentuk begini. Dia sesuai untuk apa sebenarnya? Untuk memotong atau menebang tu boleh lah dah mengulit. Pernah tengok video cara-cara dia mengulit menggunakan dahi dia. Mengikut satu video yang kita tengok tu, dia ketuk dahi ni, dia ketuk pakai ni untuk dia siap untuk kulit, siap kulit. Ketuk dia. Setelah dia potong sikit tu, lepas tu diketuk. Diketuk. Kulit tu akan disiangnya. Siap. Jadi ini pun boleh digunakan untuk ketuk mengetuk kepala orang besar bocor juga. Kalau ada degil lah kan. Tapi degil ketuk kepala ni. Atau kita boleh gunakan dia untuk mengetuk ini kemah kita. Tapi kena orang yang nak kena prihatin lah benda tapi ni. Tak boleh ketuk pada besi dengan besi. Tak boleh. Dia kena pakai mallet lah. Kayu lah. Alas dengan kayu kan. Kalau tak nanti ni kepala dia pecah. Okay. Atau mata dia pecah. Okey. Tengok kayu hulu kapak ini. Baik. Agak-agak diperbuat daripada kayu jenis apa? Agak-agak. Agak-agak. Entah je. Tapi sebagai kapak hulu mesti nak kuat. Satu. Mesti more strong. Nombor dua, dia mesti tahan lasak. Kan, nombor tiga, dia mesti memberi keselesaan apabila kita menetak kan. Jadi ni kayu apa nama dia itu? Tak tahu banyak pisau dalam kapak dan terlupa apa nama dia. Kata orang apa? Dia slip memang. Tadi ada kat bibir. Dia ada kat bibir. Ada kat ujung bibir. Kali dah lupa pula. Baru kita teringatlah ni kayu ni ya. Dia kayu hickory daripada Amerika Syarikat. Memang telah terbukti lah kayu ni memang big, strong and friendly ya. Tengok urat kayu ni. Cantik ya? Lawa. Okay. Bukan saja dia lawa, tapi dia pun mempunyai fungsi ya untuk menguatkan tempat yang dia dia anu ni parang akan pada ikatan parang ni. Parang lagi kapak ni dan juga dia boleh tahan lama. Dan bila kita terima kapak ni, hulu ni dah dirawat dengan linseed oil. Sedap. Linseed oil. Very sedap. Jadi dia boleh awetkan kayu ni, jadi dia boleh tahan lama dan dia boleh menjadi kuat. Dan sambil itu dia mengeluarkan urat-urat kayu ni. Tengok daripada belakang. Memang urat dia punya workmanship dia memang fine, very fine. Lawa tu.
tengok cara jalur raut ni kayu dia. Pun eh. Ha. Ha, memang lawa. Ya, orang ni memang dah pandailah. Tapi saya tak rasa yang bikin ni sekarang dia, adakah yang bikin ni factory anak dia ke cucu dia jaga? Tak, yang buat kepala kapak ni artisan di sanalah, artisan. Diorang blacksmith kena, lah. Blacksmith. Diorang kena berlatih bertahun-tahun lamanya untuk sebelum buat, dibenarkan menempa kapak ini. Kapak ni ditempa, masih ditempa dengan tangan menggunakan peralatan moden. Tapi tetap menggunakan tradisional dia cara. Mesin yang mereka gunakan dia dah berabad-abad lama actually dengannya. Okey. Okey. Macam mana rasa beratnya pada tangan awak? Kalau saya pegang gini, saya tak memang rasa berat dah. Lepas saya pegang tengah, tapi berat dah kurang sikit. Kat sini dah macam ringan pula. Jadi mari kita lihat kegunaan kapak ni ya. Boleh. Kita nak potong, nak menggunakan kapak ni ada cara tersendiri. Dia bukan macam mana kita pegang parang, pisau, beza. Kapak ni dia ada teknik. Supaya apa? Kita tak penat lah. Boleh berkongsi cara-cara kita memotong boleh dengan lah, kapak? Boleh lah, sikit-sikit lah kan. Okay. Dapat juga. Cuma caranya yang paling terbaik untuk kita mengelakkan lagi kita menggunakan seluruh tenaga. Apabila kita nak, kononnya kita nak potong sini lah Bila kita nak potong sini, sebenarnya kaki sebelah kanan ni mesti muka depan. Jadi kita face. Ini kat belakang. Kenapa jadi, kaki kiri awak ke belakang? Supaya pasal apa? Kita nak, kita saya nak potong gini. V gini lebih kurang kan. Jadi kalau dia swing, dia swing kat sini. Kalau gini kat sini kena kaki dah tak leh modal pula lagi. Okay. Jadi kita mesti move gini. Okey, sekali lagi kaki kiri ke belakang kaki sebab kiri ke belakang gini lebih kurang gini Saya pakai satu tangan dulu. Jadi kalau kita nak mana kononnya kita dah sampai sini, kita nak potong sebelah sini pula kan, kita tukar ini mana ada kaki tu tak kat belakang. Jadi kalau dia terus swing pun tak ada orang sini betul tak, lebih kurang gini swing sini ini kan jadi kaki ni kan ke belakang kan betul tak jadi ini semua safety precaution, safety safety. Okey, jadi kita start potong dulu. Okey, potong dengan satu tangan atau dua saya tangan? Saya pakai satu tangan dulu. Nak testing tangan dulu. Okey. Okay, boleh jauh sikit. Boleh sini sikit. Okey, lebih kurang ini jangan kita terlalu gini. Tak boleh. Dia macam just nice. Just nice Sejauh mana sebenarnya? Nak kena just nice mengikut kita punya badan. Ke badan? Jadi bermakna kita tak boleh stretch sangat. Dan tak boleh dekat sangat. Dia mesti mau just nice. Kita jangan stretch. Stretch ni penat nanti. Okey. Okey. Baik. Kononnya Satu tangan ya. Satu tangan. Bisa. Saya ni saya tak dapat kontrol lah. Kita pakai dua tangan boleh? Boleh, silakan. Ya, kalau dua tangan teknik gini, pelepas kita hayun ni, kita pergi jari ni ke atas. Pelepas kita landing ni, ni benda automatik ni gini. Try ya. Buat tu. Kenapa awak potong hujung ke depan? Pasal apa? Untuk permulaan memang kita kena pakai dia punya apa ni? Ibu jari. Ibu ni dia panggil dia peto Jadi lagi satunya pasal adalah untuk keselamatan juga. Macam mana dia jadi satu keselamatan? Jadi lepas kita potong gini kan. Kalau sini dia tak akan terlepas. Kalau kita gini kan dia boleh terlepas ni. Jadi gini kan dia tetap melekat. Kenapa awak taruh batang ni dekat awak? Ini sebagai support. Jadi macam kadang-kadang kita manusia, kita memang nak aim sini. Tapi kadang-kadang kita ter-aim gini. Sebab ter-aim gini, lepas dia terjatuh, kadang kayu ni akan stop. Jadi macam safety. Pasal kita kira bukannya professional. Kita amateur. Singapura nak pegang kapak, babe. Jangan pergi Gelang, babe. Problem, babe. Kena tangkap on the spot, babe. Lepas kita gini, dia gini kan. Lepas kita naik ni, tangan saya otomatik dia akan naik. Oh, gitu. Salah. Jadi lepas bila awak menghayun, dia otomatik dia gini. Okey, baik. Okey. Boleh, clear Ya. Nampak tangan saya? Kan? Safety kan? Betul. Safety kan? Safety tu. Okey, tak apa. Okay.
letak tu nak jadi V ke apa saya pun tak tahu. Okey, mungkin saya try kita... kat sini pula. Okey. Jadi kalau awak nak tukar position, caranya bagaimana? Ini aja. Gini. Jadi ini ke depan, ini ke belakang. Okey. Okay. Ini sebenarnya ginilah. Tapi mengikut kita punya apa? Lekuk badan. Lekuk badan lah, eh. Saya tak kuat punya gini, tapi saya cuba. Ya. Wah, saya tak kuat kiri. Macam mana rasanya? Pasal saya pun tak biasa pakai parang begini kan. Kapak, kapak. Ah, salah. Tak biasa pakai kapak begini kan. Jadi saya rasa agak kekot lah. Cuma memang dia betul-betul sedap lah betul-betul. Kalau kita dapat kontrol dia, kita dah biasa memang kita pergi kerja tukang kapak kan. Saya rasa memang dia baik lah. Okay. Cuma saya selepas saya pergi sebelah kiri ni, saya tak ada dapat kontrol lah. Okay. Terus terang saya cakap lah. Okay. Tapi kat sini saya dapat kontrol. Okay, baik. Sebab awak lebih... Saya... Namanya kanan orang. Kanan. Bukan kidal lah. Bukan, bukan kidal lah. Saya bukan jai kidal lah. Okay? Jai kanan. Jai kanan. Nampak? Nampak? Dah jadi ke? Nampak. Dah penat. Okay, so kapak ni dalam 1.2 kilogram. Awak terasa tak beratnya terasa. Kapak ni? Saya terasa. Okay. Dan bila part saya, kalau saya menangkan saya ni bukan kidal kan? Jadi sebelah kanan ni saya dapat kontrol. Okay. Kiri saya langsung tak dapat kontrol. Mungkin, di mana-mana dia nak landing. Mungkin awak menunduk sangat tak? Apa boleh kata jadi, kalau awak try, menebang normal, eh? Atas lutut? Cuba atas lutut. Oh, saya try atas lutut. Saya tengok gini. Sama juga. Dia gini. Dia gini. Dia gini. Sama juga. Okey. Oh, saya rasa pakai lutut macam senang pula. Okay. Okay, macam mana dengan lutut? Lutut saya rasa lebih senang. Kalau mulut saya diri, saya terlalu tinggi. Jadi dia nak sampai dekat depan destinasi tu agak lama, jauh. Sebab nak sampai tu kan? Nak sampai tu dah pergi tempat lain. Tapi okay, lepas kita cuba kalau awak melutut dua-dua lutut macam mana? Dua-dua lutut eh? Agak-agak boleh? Saya tak rasa saya boleh dua-dua lutut. Okey, satu lutut saya je. Saya tak ada support lah. Pasalnya support ni satu lutut lagi. Satu lutut ni kita kena kuda-kuda dia kena gitu. Kuda-kuda Kalau ada dua saya rasa tak boleh. Dan macam orang menuai padi. Kita bukan menuai padi ni. Dah berpeluh aku ni. Okay. Tapi nampak dah jadi kalau saya pakai nampak. Lawa ni. Ni kena lawa. Betul ni. This is nice kan? Nice kan? Okay. Saya try pakai sebelah sini pula dia. Sekejap eh. Saya try eh. Mungkin yang gini saya dapat. Ah, tadi maybe saya gini. Nampak? Saya tak dapat kontrol. Pasal saya sebenarnya kanan. Okay. Ini, tengok ni. Tadi saya gini, saya tak dapat kontrol. Okay. Sekarang saya try macam ni. Tengok macam mana. Agak kekok sikit. Tapi saya rasa agak okey sikit. Boleh testing eh. Okay. Okay, cuba tukar tangan. Saya tak boleh gini. Ini tak boleh. Tak boleh. Saya ini saya cuma swing je. Tapi tak boleh kontrol. Saya swing je. Memang ada force tapi saya swing. Tapi kalau awak nak kontrol terpulang semasa saya tetap sebelah kanan.
nampak. Cuba lagi sekali. Jadi saya tak tukar sebenarnya. Saya maintain gini juga. Saya maintain. Baru saya dapat kontrol. Okey, nampak bersih ni. Okey. Boleh. Baru-baru lah motor ya. Boleh? Boleh. Okey. Okeylah, kita relax sekejap ni. Penat lah. Jadi saya syorkan lah kita jagalah juga benda ni. Jaga. Lepas digunakan sebagai safety reason, kita sarung balik. Okey, supaya tidaklah orang tergunakan. Terpijak lah. Takut orang terpijak. Kan? Kita sarung balik. Bersihkan dulu lah. Bersihkan dulu. Bersih-bersih. Okey. Dengan tangan dah. Sebenarnya dia dengan tangan tu lebih baik. Kata sebati kan. Dapat rasa. Dapat rasa. Dapat rasa. Itu tajam. Very sharp. Okey. Masukkan balik senang saja. Okey. Make sure ini awak dah tarik. Okey. Gini. Kena safety Ingat safety Dah gini. Oh, pull. Pull. Gini. Lepas tu pegang gini. Tarik sini. Tarik dua-dua. Terpulang. Ada orang dia boleh tarik dulu. Satu. Saya tak boleh. Saya tarik satu-satu. Saya nak kena. Okey. Bila part dah dua-dua. Dah ada macam tergantung ni. Baru tarik dua-dua. Okay, jadi ditahan. Okay. Ditahan kat sini. Di kepala kapak. Kepala kapak. Okey. Okay. Okay. Ingat Ini kepala kapak. Ini dia Ini dia toe. Ini dia janggut. Ini pipi. Pipi. Atas dia. Boleh? Ingat lah. Atas dia. Kita panggil kepala je sudah. Ini dia panggil kepala je lah. Bagi kita kepala. Dia tak ada dahi. Tapi dia ada mata. Ada mata. Mata. Kapak ada mata. Tapi dalam bahasa Inggeris, ini dikatakan pole. Ini English ni dipanggil pole. Nak cakap batang pun tak kena pula. Itu bahasa. Ini je dah batang. Ini bulu. Jadi kita panggil ni dalam bahasa angkebas lah. Angkebas lah. Kita pakai apa? Jendul. Tadi apa? Kepala lah. Kepala. Jendul pula. Jendul. Okay. Semua kepala kapak. Bahagian sini, dahi dia lah. Dia bermakna, tu saya cakap. Kita kena kasih nama ni benda. Ada orang kau tengok dia pergi sini kadang-kadang dia fikir dia kata senjata kan. Itu terpulang. Itu dia panggil ada X apa ini foto ini macam hammer. Actually hammer juga. Cuma dia fikir lawa sikit. Okay. Kita relax dulu. Ini kena simpan sebaiknya di dalam kocik. Sebab kalau kita tinggalkan saja di bawah, kita tak akan nampak sarung dia lah. Saya ada pakai color tengok. Warna dia sama dengan warna bumi kan. Ini dalam bahasa Inggeris dipanggil mast. Mast. Nak cakap sarung tak boleh pula. Tapi kita tak ada bahasa yang sesuai pula untuk mast. Kalau mast tu layar, takkan kita nak pakai sarung layar kapak. Okey juga sarung layar kapak. Macam okey juga. Macam okey juga Okey, kita simpan ni di dalam kocik Jadi kita boleh. Sebaik-baiknya jangan ditinggalkan lah. Jangan lepaskan. Sebab tu kalau macam dia boleh pasal kapak ni, dia punya sarung tidak tak ada macam terikat nak taruh kat tali pinggang apa. Tengok apa brand Kalau penat, sudah apa? Tak semestinya kita ada potong.
sikit lagi. Mana sikit, awak sudah lari tu. Sudah melarikan diri. Okey, kita rehat dulu. Okey, kita rehat dulu. Kita balik tu. Ha? Pun boleh. Boleh juga. Selesa. Selesa ada. Ini. Ini lagi satu hero. Lagi satu hero datang. Aku support. Rasa bukan tapak dia dah. Aku rasa kayu dia. Kayu je lah. Kayu dia memang keras. Macam nak mampus. Nak pusing sikit. Pusing sikit. Tak, aku nak pusing kayu. Memang kayu dia rabak. Last week dengan parang pun rabak sih. Sir, you can do it. Sikit lagi. Okay, kejap. Yes. Yes. Few more. Yay. Yay. Okay. Boleh kasih pendapat ni kau tak? Apa ya? Itu kapak. Aku rasa kapak ni sesuai lah. Sesuai. Sesuai lah. Sesuai dengan kepanjangan dia punya handle dia. 19 inci. Kalau sini aku rasa pun sesuai untuk siapa? Untuk kalau dia. Macam untuk kerja-kerja memotong kok ini lah. Kan? Kalau kita memotong sepanjang hari mungkin perlukan handle yang panjang lah. Kita yang tak ada ini apa? Yalah kalau macam untuk apa ini apa potong pokok ke apa kan ke perlunya okey